Tanggamus. Pemprov Lampung bersama Pemkab Tanggamus menggelar pengajian akbar Selasa 20 Desember 2022 di Lapangan Merdeka Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dalam pengajian akbar tersebut, menghadirkan salah satu Ustadz kondang tanah air Ustadz Hilman Fauzi. Dihadiri ribuan jamaah yang datang dari seluruh penjuru Kabupaten Tanggamus. Selain sebagai alat dan sarana untuk meningkatkan keimanan, pengajian ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mendekatkan diri antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah Kabupaten Kota dan masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus. Gubernur Arinal Junaidi mengatakan, pengajian akbar yang dilaksanakan ini mempunyai peranan penting sebagai alat dan sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta dijadikan motivasi semangat untuk meningkatkan akidah Islamiyah. Gubernur Junaidi menyampaikan bahwa Provinsi Lampung saat ini terus berbenah untuk melaksanakan program pembangunan yang telah diagendakan, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur, tanpa terkecuali di bidang keagamaan. Provinsi Lampung saat ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sedang terus berbenah diri untuk meningkatkan melaksanakan program pembangunan yang telah diagendakan, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, tanpa terkecuali di bidang keagamaan. Tanggamus saya jadikan contoh di dalam pengembangan satu area lahan, dua komoditi, ditambah program Kartu Petani Berjaya, sehingga kopi bisa ditanam bersama lada. Kalau kopinya nggak panen, ladanya masih. Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal Junaidi didampingi Ketua TPPKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dan Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menyerahkan santunan dan bantuan berupa sembako kepada anak yatim, pondok pesantren, dan masjid. Sementara itu, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani mengatakan, pengajian akbar dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus ini merupakan kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Pemkab Tanggamus, di mana sesuai juga dengan apa yang menjadi visi misi Pemprov Lampung dan juga visi misi Pemkab Tanggamus. Bersama teman-teman di Lampung, dalam rangka tentunya bagaimana menjadikan masyarakat Tanggamus Pemprov Lampung menjadi masyarakat yang lebih baik. Kami juga siap secara langsung dan sebagai penyampai tausiah, ini alhamdulillah berkenan hadir Bapak Ustadz Hilman Fauzi yang telah memberikan banyak sekali tausiah, karena ini juga menjadi majelis untuk sama-sama kita bertawadhu ini. Insya Allah banyak manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan Tanggamus semakin maju, Lampung semakin berjaya. Sudah target dari Pak Arinal tadi terkait kopi. Kalau saat ini Kabupaten Tanggamus menjadi lokasi untuk kita iCare, di mana ada intercropping antara tanaman kopi dengan kopi, ya. Kemudian juga menjadi lokasi untuk pengembangan dari sektor perkebunan terhadap beragam jenis lada, itu antara apa lada dan juga kopi. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam proses ini kita bisa mendapatkan maksimal beberapa komoditi, ya. Jadi ini adalah program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Tanggamus. Sementara itu, Ustadz Hilman Fauzi dalam tausiahnya menyampaikan kepada jamaah yang hadir agar selalu sabar dalam menghadapi semua masalah yang datang, khususnya jamaah yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Andre Saburai TV melaporkan.